Jelang bulan suci Ramadan, lokasi tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipadati oleh para peziarah. Namun banyaknya makam yang terendam banjir membuat para peziarah harus berjuang menuju makam sanak keluarganya. Gambar drone memperlihatkan ratusan makam di tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang tergenang banjir pada Minggu siang. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam terendam banjir. Para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di dalam kubangan air. Emang kalau kayaknya karena musim hujan kali ya. Kalau nggak musim hujan sih nggak tergenang gini, Mas. Berarti baru tahun ini apa gimana nih? Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Kesulitan karena kan pas musim hujan kan. Kesulitan nggak sih Bu untuk masuk ke dalam? Iya, agak susah sih. Agak karena susah, kan ya. Harus pakai sandal, banjir juga, nyarinya juga kan. Para peziarah berharap agar pemerintah dan petugas makam dengan cepat menangani kawasan tersebut dengan meninggikan tanah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.